أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله <سؤال> وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma zidna ilman Allahumma inna na'udu min ilmin la yanfa' wa min kolbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha Alhamdulillah tidak kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini kecuali hanya rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala masih perkenankan kita untuk bertemu kembali belajar di masjid yang sama-sama semoga di, yang sama-sama kita cintai dan semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa-apa yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita baca, yang kita catat pada pertemuan malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah sholat maghrib, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini masih di dalam surat An-Naba pada ayat yang ke-33. Namun sebelumnya kita Mengulang sedikit ayat ke-31 dan ke-32 agar refresh sedikit ke belakang agar bisa nyambung, agar lebih ingat lagi karena mungkin sedikit yang masih membuka bukunya, membuka catatannya ketika sudah pulang ke rumah atau ke asrama. Maka dari itu, sebelum kita lanjut materi baru coba kita meroja'ah sedikit satu atau dua ayat sebelumnya. Ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal faza. Sejatinya orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan baik dari sifatnya maupun dari tempatnya maupun dari waktunya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, itu maknanya intinya adalah berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun itu, dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun itu maka orang yang mampu melaksanakan hal yang seperti ini inilah maksud daripada tujuan ataupun makna daripada ayat yang ke-31 tersebut. Innal muttaqina mafada. Sejatinya orang yang mendapatkan kemenangan kenikmatan di surga tentunya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan siapa yang pantas mendapatkan kenikmatan surga tersebut dan Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menjelaskan tentang sebagian daripada nikmat yang didapatkan oleh penduduk surga tersebut. Di ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman hada'iqa wa a'naba Kemarin sudah kita jelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak hada'it, Padahal mufradnya hadiqatun. Ya, di antara faedahnya kata para ulama bahwasanya kalau hadiqatun satu kebun itu identik macam-macam tumbuhannya, buah-buahannya itu cuma satu. Kebun kurma. Orang akan menganggap bahwasanya di dalam kebun tersebut hanya kurma. Kebun mangga. Orang akan menganggap bahwasanya di dalam kebun tersebut mangga. Walaupun ada rambutan, durian. Tapi dominannya adalah mangga. Begitu juga hadikoh contohnya semangka contohnya. Maka orang akan menganggap bahwasanya yang ada di kebun tersebut semangka. Walaupun ada yang lain tapi dominan adalah semangka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan hadaiq jamak daripada hadiqah itu menunjukkan bahwasanya kenikmatan buah-buahan yang didapatkan oleh penduduk surga banyak macamnya. Ada kebun anggur, kebun delima, kebun pepaya, kebun mangga, kebun durian, kebun rambutan ya karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hadiqatun itu dengan kata jamak berarti banyak banyak hadiqahnya ya banyak kebunnya itu menunjukkan bahwasanya banyak macam-macam buah-buahan yang menjadi kenikmatan bagi penduduk surga kemudian yang kedua begitu banyak dalam kehidupan di dunia ini buah-buahan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunak, me, 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 menggunakan menggunakan kalimat atau buah a'naba yaitu anggur, inab. Ya, di antara faedahnya kata para ulama adalah karena jumlah anggur tersebut selalu banyak dalam tangkainya, dalam gomber, apa namanya? dalam kumpulannya. Berbeda dengan rambutan, ya, berbeda dengan durian, berbeda dengan pepaya, satu onggoknya itu sedikit, tapi kalau anggur bisa 30, 40 dan ini bentuk daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencontohkan buah-buahannya pun Allah nampakkan kenikmatan tersebut yaitu dengan jumlah yang yang banyak. Ini asal alasan yang pertama kenapa Allah menggunakan kalimat atau memakai kalimat ainab tersebut. Kemudian manfaat faedah yang kedua ya Faedah yang kedua adalah bahwasanya buah anggur tersebut sangat jarang sekali manusia yang tidak mengingin yang tidak suka dengan buah anggur tersebut. Ya, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, kafir maupun tidak kafir, muslim maupun tidak muslim. Ya, orang kampung maupun orang kota, orang pedalaman maupun orang luar, rata-rata mereka menyenangi anggur. Berbeda dengan buah-buahan yang lain semangka Mungkin di antara kita ada yang tidak suka dengan semangka, ya. Tapi kalau di antara kita ini bisa dipastikan tidak ada yang tidak suka anggur. Bisa dipastikan tidak ada yang tidak suka anggur. Kalau seandainya dia tidak suka juga anggur, itu mungkin baru pindah ke kota daripada laman mungkin, karena belum mengenal buah buah anggur. Tapi kalau orang sudah mengenal buah anggur, Insya Allah itu akan memahami dan suka daripada buah tersebut. Ini di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau buah buah anggur tersebut. Baik, itu di antara e, murojaah kita ayat ke-31 dan 32. Kemudian ayat ke-33 ya ayat yang ke-33 ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagian daripada kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang muttaqin yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kawa nah, ini agak sensitif segini, sedikit ini. Ya, pembahasan gawa aiba ini agak sedikit sensitif. Jadi mohon maaf kalau seandainya bahasa-bahasanya nanti agak vulgar karena memang yang dijelaskan oleh para ulama memang seperti itu bahasanya. Ya, baik. Fokusnya pada pelajaran yang kita ambil. Jangan fokus kepada hal-hal yang tidak yang tidak sejatinya ada di pikiran para jemaah sekalian dan para pendengar sekalian. Baik, kata beliau mu'alif <coughs> kawa'ibu jam'u Kata beliau kawakib eh kawakib Kawa'ib itu jamak daripada kaibin ya dijelaskan oleh ahli bahasa kaib itu artinya adalah anak perempuan mohon maaf yang montok susunya ya yang montok susunya mohon maaf sekali lagi ini tidak tidak karena memang penjelasannya seperti itu ya kemudian penuh berisi dan bulat ya baik tidak usah terlalu panjang lebar ya tabayyana tadyuha walam yatadalla kata beliau dan kaib itu adalah uh, payudara yang apa namanya ya yang jelas dan tidak longgar berarti kencang itu maksudnya ya baik baraza wazaharokal ka'bi kata beliau nampak jelas ya seperti ka'b ka itu mata kaki Ya, seperti mata kaki wahada akmalu fi kata beliau ini adalah bentuk yang paling sempurna dari gambaran payudara manu, perempuan kata beliau baik kemudian atroba <tuh -tuh> besitu sih usah dipanjang lebar lagi ya wa <tuh> atroba <-tuh> kata beliau Kemudian pada lafal berikutnya adalah ai ala wahidatin la 'anil kama fi dunya ya kata beliau atsroba itu maksudnya adalah sebaya jadi perempuan yang sudah kita jelaskan tadi itu kemudian posisi umur mereka itu dalam keadaan sebaya dijelaskan oleh para ulama sebayanya itu perkiraan umurnya 30 sampai 35 tahun. Ya, 30 sampai pada 35 tahun. Karena puncaknya manusia itu menjadi dewasa baik laki-laki ataupun perempuan itu umur 40. Ya, umur 40. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul itu pada umur 40 karena itu sudah puncaknya kematangan seorang laki-laki ya maka perempuan mungkin di bawah daripada itu maka rentang umurnya itu dijelaskan oleh para ulama antara 30 sampai 35 kata beliau maksud daripada atroba ini sebaya yang seumur umur mereka dalam satu umur ya kalau seandainya 35 35 ya kalau seandainya 3, 30 30 30 tapi apa namanya atroba ini perkiraan umurnya itu 30 sampai 35 ya itu terserah Allah nanti tah 33 semua tah 34 semua ya tapi perkiraannya 30 sampai 35 tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya besar mereka sebagaimana terjadi di dunia nah, jadi tidak ada di sana nanti makanya ketika seorang nenek bertanya kepada Rasulullah saw ya Rasulullah apakah saya masuk surga Kata Rasulullah, nenek-nenek tak masuk surga, kata Rasulullah. Menangis nenek tersebut. Pergi dari hadapan Rasulullah, kemudian dia menangis. Ya, ini apa namanya, candaan Rasulullah SAW, ternyata dalam Islam itu boleh bercanda, ya kawan. Ya, hanya saja bercandanya, ada batasan, jangan sempat berbohong. Ya, Rasulullah SAW mengatakan demikian, tidak berbohong. Karena sejatinya yang masuk surga itu umurnya 30 sampai 35. Nenek-nenek lebih lah daripada itu. Makanya Rasul kata Rasulullah, nenek-nenek nggak -nenek masuk, nggak masuk surga. Umur antum juga nggak masuk surga. Umur antum, kalau antumnya insya Allah masuk surga. Umur antum juga nggak ada di surga. Ya, jadi kalau seandainya ada antum bertanya kepada guru antum, anak masuk surga enggak, Ustaz? nggak usah. Enggak. Ya, anak kecil masuk surga Ustaz? nggak Enggak. Kalau saya jawabnya enggak. Karena enggak ada anak-anak kayak antum enggak ada. Kayak Ustaz ada, ya karena sudah sampai 30. Baik. Kata beliau seperti e, umurnya perempuan di di dunia. Karena umur perempuan di dunia itu ada yang 17, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 50, ada yang 60, ya. Kalau di surga nanti itu tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada e, perbedaan umur di antara mereka. Semuanya sama. Liannaha law ikhtalafat ihdahunna anil ukhra kibaron farubbama takhtallu al muwazanati bainahuma kata beliau kalau seandainya diantara mereka itu ada perbedaan ya ada perbedaan baik dari sisi umur maupun dari sisi wazannya timbangannya beratnya maka itu akan memungkinkan bagi mereka untuk sedih ya samalah dengan kehidupan di dunia ini kalau ada berteman dengan orang yang agak gemuk sedikit, teman yang agak langsing sedikit, nah itu yang gemuk agak agak gimana? Agak agak segan sedikit berjalan dengan orang yang seperti itu. Ya, makanya di surga nanti itu tidak ada hal yang seperti itu. diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya kenikmatan. Baik. kata beliau wa rubbama takunu ihdahunna mahzunatun. Idalam tusawil ukhro. Ini yang kita sebut kata ini bahwasanya boleh jadi orang yang merasa badannya lebih besar daripada temannya yang langsing itu akan merasa sedih, ya akan merasa sedih. Lakin dahuna akan tetapi semua wanita yang ada di permuka di di surga nanti itu dalam keadaan umur yang sebaya dan beratnya juga sama, ya. Jadi nggak ada nanti kalau seandainya di surga itu punya bidadari 70 atau punya bidadari ya satu atau dua tiganya iri dengan bidadari orang itu enggak ada ya ya kenapa karena sama ya karena sama bagaimana kalau seandainya istrinya soleha ya dia juga dapat laki dia menjadi laki-laki soleh akan mendapat bidadari di surga kemudian istrinya yang di dunia soleha itu gimana nanti di surga hmm, tinggal nanti istrinya Ya, ndak Ikhwan. Ya, kalau istri yang soleha masuk ke surga itu ratunya bidadari. Ratunya bidadari. Bidadari aja ya Kuan. dalam riwayat itu disebutkan kalau seandainya dia kalau bahasa Melayunya meninjau namanya meninjau itu mengintip ya ya kalau seandainya dia di jendela lihat kayak gini ngintip namanya ya bukan ngintip menampakkan diri lah ya di di dunia ini seandainya dunia dia di atas kemudian dunia ini di bawah dia lihat seperti itu ke bawah ke dunia ini itu dari timur ke barat ya dari selatan ke utara itu terang dengan wajahnya dengan bentuk dia itu kalau seandainya minyak wanginya ikhwan ya satu tetes saja mungkin jatuh ke permukaan bumi ini mungkin tidak ada bau tai lagi di atas permukaan bumi ini semuanya harum ya anda untuk usah bayangkan karena tidak akan terbayang, nggak akan terbayang, ya karena kata Rasulullah masalah surga itu tidak ada, enggak akan terbayang. Terbetik aja dalam tindak di atas itu semua. Makanya tidak perlu dibayangin, ya, dibayangin nggak akan sampai-sampai pikiran kita terhadap kenikmatan yang ada di surga. Kaitannya adalah berusaha, ya, memaksimalkan amal ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam ke dalam surga. Baik, itu ayat yang ke-33, yaitu ayat yang ke-33. Kemudian ayat yang ke-34, kata Allah Subhanahu wa taala wa ka'san dihaqa. Ka'sun itu artinya gelas. Ya, kemudian dihako berisi minuman ya sebuah gelas yang berisi minuman. Ai kasan mumtaliatan. Ya kasan mumtaliatan. Kata beliau wa kasan dihaqa itu maksudnya kata beliau adalah gelas yang penuh. Wal muradu bil ka'si huna ka'sul khamri. Ya kata beliau maksud daripada gelas yang penuh di ayat tersebut itu adalah gelas yang penuh terisi dengan khamar. Ya, wa rubbama yakunu alil khamri wa ghairihi. Boleh boleh juga ada juga penafsiran kata beliau air eh, gelas tersebut penuh selain daripada khamar. Ya, selain daripada khamar. Li'an al-jannah, al-jannata fiha kata beliau karena sejatinya kenapa kita bisa mengartikan ka'sun itu penuh tidak selain daripada komar karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada beberapa macam air yang terdapat di dalam surga ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 15 kata Allah subhanahu wa ta'ala anharun min ma'in ghairi asin dalam surga tersebut ada sungai ya, yang airnya itu tidak payau berarti manis kalau tidak payau berarti manis condongnya ya atau asin kalau asin tidak nikmat jadi berarti manis baru dikatakan nikmat wa Harun dan ada juga wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. ya ada juga di surga tersebut air eh, sungai yang sungai itu isinya madu ya madu susu ya labanun susu ya yang apa namanya tidak berubah baunya berarti susunya asli gitu ya tidak ada campur baurnya kemudian yang ketiga adalah wa anharun min khamrin lazzatil lisharibin kemudian dibentuk yang ketiga adalah sungai yang isinya adalah khamar ya kemudian yang keempat adalah wa anharun min asalin musaffa yang keempat adalah air ataupun sungai yang terbuat dari madu yang murni. Nah, jadi bentuk-bentuk air ataupun sungai di dalam surat ada empat. Ya, disebutkan dalam surat Muhammad ayat ke-15 ini kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah air yang tidak payau, berarti kemungkinan manis. Ya, kemudian yang kedua adalah air air susu dan yang ketiga adalah air khamar dan yang ketiga empat adalah sungai yang tadi dibuat dari air madu yang madu yang asli, kata beliau wakak sandihako ya, beliau tafsirkan maksud daripada wakak sandihako ini adalah gelas yang dipenuhi dengan khamar namun kata beliau, boleh juga kita artikan dari susu dari madu dari air yang tidak asin tadi, air yang tidak payau tadi, ya boleh juga kita artikan seperti itu kata beliau Lakinnya yurajih annaha al khamru wahdaha kata beliau. Akan tetapi yang kita rojehkan, yang kita kuatkan adalah air yang gelasnya penuh tersebut diisi oleh air khamar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha laghwan wala Ini dilanjutkan dari nikmat yang berikutnya, ya nikmat yang berikutnya karena ayat yang ke-34 tadi itu maksudnya adalah gelas yang penuh terisi dengan khamar. Ini jangan disamakan khamar yang ada di dunia ya. Karena khamar yang ada di dunia itu bukan nikmat. Ya, bukan nikmat. Tapi dosa, adab sejatinya. Ya, tapi kalau khamarnya di akhirat itu berbeda. Semuanya kenikmatan. Sebagaimana penduduk neraka semuanya siksa, maka penduduk surga juga demikian. Semuanya kenikmatan. Ya, Baik. Kemudian beliau lanjutkan ke ayat yang ke-35. Ya, la yasma'una fiha Ini kenikmatan yang ke berapa ini? Ya. Yang pertama hadiqah, ainab Kemudian perempuan yang sebaya, kemudian gelas yang penuh dengan air-air yang mini, empat macam tadi itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah penduduk surga tersebut tidak mendengarkan fiha lagwan apa lagwan kata yang sia-sia wala -sia. apalagi perkataan yang dusta ya apalagi perkataan yang dusta yang sia-sia saja itu tidak mereka dengar dari orang-orang yang sekitarnya apalagi dia yang mengatakannya apalagi perkataan yang dusta ini juga lebih pasti lagi tidak mereka dengar la yasmauna fi jannah fi jannati lagwan kata beliau maka penduduk surga tersebut tidak akan pernah mendengar kata-kata yang sia-sia ai kalaman batilat la khaira yaitu sebuah perkataan ya itu kata yang sia-sia itu kata beliau maksudnya adalah sebuah perkataan batil perkataan yang 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 tidak baik ya yang tidak memberikan manfaat sama sekali kata beliau Kemudian wala kiddaba. ya. Wala kiddaba. La yasma'una fiha lagwan. yaitu kata yang batil yang tidak memberikan manfaat. Kemudian wala kiddaba. dan juga tidak perkataan yang dusta. Wala kadiban fala yakdzibuna ya dan juga tidak ada perkataan yang dusta dan juga mereka tidak mendustakan atau tidak saling berbohong di antara mereka. Wala yukadzibu ala ba'doh. Mereka juga tidak tidak mendengar perkataan dusta, ya, tidak mengatakan perkataan dusta dan di antara mereka juga tidak ada saling berbohong atau berdusta. Li'annahum ala sururin Karena ni Tip, apa namanya tempat tidur mereka itu berdekat-dekatan itu tempat santai mereka itu berdekat-dekatan saling menikmati ya maka tidak mungkin ada perkataan bohong. Qad naza ma fi sudurihim min ghillin ja ikhwanan. Kemudian kenikmatan berikutnya penjelasan daripada ayat yang ke-35 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedengkian, ketidaksukaan di antara manusia pada pada di dalam surga tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kaum muslimin ataupun penduduk surga tersebut, saudara semuanya, ya, karena perpecahan itu berasal daripada sikap yang tidak suka dengan orang lain, tidak suka temannya lebih pintar, tidak suka temannya lebih rajin. Ini yang menyebabkan kedengkian muncul, ya. Maka dari itu, untuk menghilangkan kedengkian pertikaian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ya mencabut di hati manusia tersebut sifat kedengkian, ketidaksenangan, ketidaksukan kepada orang lain dan memasukkan sifat bersaudaranya di antara di antara mereka. Baik, kemudian di ayat yang ke-36. Ya, ayat yang ke-36 jazaa'am mir rabbika ataan. Ya, hisaba ayat berikut apa sambungannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itulah pemberian yang cukup banyak. Ya, yang demikian itulah pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Itu kenikmatan tersebut. Ay innahum yujzauna bihadzal jaza. Kata beliau, kata muallif ini menunjukkan bahwasanya mereka itu dikasih imbalan karena mereka mengamalkan amal ibadah di atas permukaan bumi dari Allah Subhanahu wa taala ala, ala a'malihim hasanatil amiluha fid dunya wattaqau biha maharim ya itu disebabkan mereka mendapatkan kenikmatan yang banyak tersebut karena mereka mengamalkan atau mengamalkan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketakwaan waktu di dunia dan menjauhi diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sebagaimana disebutkan dari ayat yang ke-31 innalil nama faza Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga yang kita jelaskan ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada ketakwaan? berusaha ketika hidup di atas permukaan bumi ini, di dunia ini menjalankan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang manusia muslim khususnya melaksanakan ketakwaan tersebut dan dia berhak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa namanya melalui rahmat dari Allah Subhanahu wa taala taufik dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang barusan kita jelaskan yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala kemudian hisaban hisaban itu adalah artinya banyak ya banyak cukup cukup banyak baik ai kafian yaitu yang tanpa batas atau pantas atau cukup makhudatun Minil hasbi kifayah, yaitu diambil dari kata cukup dan dia sesuatu yang mencukupi. Yaitu kalau sudah masuk surga, cukup sudah kenikmatan yang tidak perlu lagi kita cari kenikmatan yang lain. Ya, maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah di surga tersebut itu sudah mencukupkan kaum muslimin atau manusia yang masuk ke dalam surga tersebut an hadzal ka'sun kafin la yahtaju ma'ahu ila ghairihi likamali ladzatihi wa tamami kata beliau bahwasanya ini masih terkait dengan apa namanya minuman di atas tersebut bahwasanya minuman tersebut atau gelas tersebut adalah gelas yang mencukupkan bagi manusia dan mereka tidak membutuhkan lagi selain daripada itu itu bentuk daripada kenikmatan yang sangat luas yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk penduduk surga. Baik, kemudian kita lanjut ke poin ataupun pokok pembahasan yang terakhir dari surat An-Naba ini yang tercakup di dalam ayat 37, 38, 39 dan 4 40. Baik, kita harus selesaikan ini. Dazan. Belum kan? belum. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat dari surat An-Naba ini ayat 37, 38, 39 dan 40 ya. Ayat ini ini menjelaskan empat ayat ini menjelaskan tentang perintah kepada manusia agar mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang yang lurus ya agar bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, Rabbis samawati wal ar, wa ma baynahuma ar-rahman, la yamlikuuna minhu khitobah. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ar. U. Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun Tuhan, ataupun sesembahan, ya itulah, Allah Subhanahu wa taala yang dia memelihara as-samawat. Apa as-samawat? Langit-langit. Kemudian al-ardi, bumi-bumi wa ma bainahuma rahman Ya, dan diantara kedua langit dan bumi tersebut. Ya, ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ya, yang Maha Pemurah. Fawallahu fallahu, kata beliau subhanahu wa ta'ala huwa kulli Bahwasanya ayat ini menunjukkan satu faedah besar kata beliau kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Di langit punya Allah, di bumi juga punya Allah, di antara langit dan bumi juga punya Allah. ada tempat lagi. Ya, enggak ada tempat lagi. Enggak ada tempat selain daripada langit bumi dan di antara langit dan bumi. Tidak ada lagi tempat selain daripada itu. Semuanya itu milik milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya beliau apa namanya? Uh, penulis Syekh Shalih beliau membawakan sebuah ayat yang menguatkan atau dalil lain yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Ya, memiliki ini semua. Ya, sebagaimana dalam surat an namal ayat 91, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama umirtu an a'budarabbahadzihil baldah." Ya. Sesungguhnya ini maksudnya Nabi Muhammad ini, sesungguhnya umirtu ya, saya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhannya negara ini, yaitu negara Mekah. Ya alladziharramaha wa lahu kullu ya yang menjadikannya maha itu bukan haram ya tapi menjadikannya mulia atau suci yaitu Allah yang menjadikan Mekah tersebut menjadi suci walahu kullu syaiin dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu ya segala sesuatu fahuwa rabbus samawati asaba' tibaqo ya sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit yang berlapis-lapis warabbul ardi wa huwa kama thabata alaihi wa wasallam. Kata beliau sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala pemilik daripada bumi yang tujuh lapis sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau bahwasanya langit itu tujuh lapis, bumi itu juga tujuh lapis. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma

maka itu juga milik Allah Subhanahu wa taala ya yang ber, uh, yang yang berupa makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala ya seperti kata beliau mendung ya awan yang mendung wasuhub awan kata beliau wal -aflaq. wal aflaq itu orbit ya peredaran bintang-bintang itu disebut falak ya jamaknya aflaq kemudian waghairuha dan selain daripada yang kita sebutkan tadi itu mimma na'lamuhu ya baik yang perkara tersebut kita ketahui wa mimma la ya'lamuhu illallah dan perkara-perkara yang tidak kita ketahui atau yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya la ya'lamuhu illallah illallah Subhanahu wa taala ya dan makhluk-makhluk atau benda-benda yang tidak diketahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang tidak kita ketahui lebih banyak juga makhluk ya yang itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang mengetahuinya, itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa qawluhu ar-rahmani ya itu adalah atof penjelasan wahwadur rahmati wasiati syamilati kata beliau ar rahman itu menunjukkan Allah subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas dan menyeluruh ya sangat luas dan menyeluruh la ya ya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala kata beliau mereka tidak akan dapat berbicara dengan Allah subhanahu wa taala ya mereka tidak akan dapat Berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peristiwa hari kiamat. Sudah ini, ya, ini peristiwa hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya penduduk surga maupun penduduk neraka, ataupun di saat mereka pada hari kiamat ini tidak bisa berbicara. Ya, minhu mereka tidak diizinkan, tidak punya wewenang, tidak mampu untuk berbicara di padang mahsyar tersebut yakni kata beliau annanasa la yamlikuna khitaba minallah ya sejatinya kata beliau makna daripada la yamlikuna minhu khitaba maknanya adalah bahwasanya manusia di hari kiamat nanti tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dari Allah Subhanahu taala tidak ada beri oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berbicara wala yastati'u ahadun an yatakallam illa bi idnillah ya dan seseorang juga tidak akan mampu berbicara kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya pada hari itu kata beliau hari itu adalah hari yang malaikat Jibril itu berdiri wal malaikatu sofa. ya dan para malaikat itu berbaris-baris sufufan ya berbaris sesuai dengan seperti kita sholat itu ya sofan ba'da sofin kama ja'a fil hadithi tanzilu malaikatus sama dunya fatuhitu bil khalqi thumma malaikatus sama'i thaniyati min waraihim thumma thalithati warabi'ati wal khamisati begitulah demikian kata beliau maka nanti di akhirat itu ikhwan ya di akhirat itu manusia tidak berbicara kemudian didatangkan malaikat jibril Kemudian diikuti dengan malaikat-malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat dan langit ketujuh sampai seterusnya. Kata beliau, yaitu itu disebutkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam makna daripada wal malaikatu sofa. ya, makhluk ataupun malaikat itu datang dengan bersof-sof dan dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Soft soft mereka itu dimulai dengan Jibril, ya didatangkan Jibril, kemudian diikuti dengan malaikat langit pertama, kemudian di soft kedua diikuti dengan malaikat di langit kedua, kemudian langit ketiga, langit keempat, langit kelima, dan langit berikut-berikutnya. Baik itu di antara hal-hal uh, yang terjadi di hari kiamat. Baik, mungkin kita dengar azan dulu, setelah itu nanti kita lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Baik, karena tinggal dua ayat lagi, kita selesaikan saja. Agar pertemuan berikutnya kita bisa masuk ke surat yang baru, surat yang kedua, yaitu surat An-Nazi'at. Al Baik, Allah wa ta'ala firman la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba ya ini menunjukkan setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali peristiwa peristiwa yang terjadi di hari kiamat mulai dari didatangkan malaikat Jibril kemudian diturunkan malaikat bersaf-saf Ya, meliputi seluruh uh, makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah gambarkan lagi peristiwa yang terjadi di hari kiamat la yatakallamuna illa man wa qala sawaba ya sejatinya mereka itu tidak bisa berbicara tidak punya kemampuan dan tidak Allah izinkan ya tidak punya kemampuan berbicara dan juga tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk berbicara. Ada orang yang berbicara apabila mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasul s.a.w alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia secara umum pada saat itu, Rasul s.a.w diizinkan langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di bawah arash untuk manusia cepat agar cepat di sidang ya agar cepat dihisap atau cepat di sidang kemudian waqala sawaba kalaupun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia pada saat itu berbicara dan yang diizinkan oleh Allah adalah ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang benar maksud yang benar itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, karena orang yang diizinkan oleh Allah berbicara itu juga tidak seenaknya berbicara. Namun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-39, ya, "Dzalikal yaumul Peristiwa yang tadi itu mulai dari awal ya, mulai dari awal surat An-Naba menceritakan tentang kejadian-kejadian terjadinya hari kiamat kemudian masuk ke padang mahsyar kemudian dijelaskan penduduk neraka siksaannya dan macam-macamnya kemudian dijelaskan penduduk surga siksa uh, kenikmatan dan macam-macam kenikmatan tersebut kemudian di akhir surat an-naba tersebut Allah mengatakan dzalikal yaumul haq kisah hari-hari yang kami sebutkan dalam surat an-naba ini adalah suatu hari yang hak benar akan terjadinya. Ya, adalah suatu hari yang benar akan akan terjadinya. Tidak ada kebohongan di hari tersebut. Semuanya kesiksaan ataupun yang terjadi di hari huru hara hari kiamat tersebut, kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, semuanya itu adalah hak kata Allah. Adalah benar ter akan terjadi. Baik, faman syaa'a ila rabbihi ma'aba barang siapa yang mau mengambil pelajaran. Ya, ini inti daripada ayat yang ke-38 ini sampai ke-40 ini. Barang siapa yang ingin mengambil pelajaran daripada cerita kisah peristiwa kenikmatan dan azab yang sudah kita jelaskan di awal ayat sampai sekarang kata Allah, ya, faman faman syaa'at ila ma'aba. maka dari itu kalau mereka mau untuk mengambil pelajaran maka beramallah dengan amal untuk mempersiapkan mana yang kita pilih. Kalau seandainya ingin memilih neraka Allah Subhanahu wa taala, beramallah dengan kemaksiatan. Tapi barang siapa yang menginginkan surganya Allah, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diciptakan, maka beramal solehlah untuk mendapatkannya di atas permukaan bumi ini. Ini maksud daripada faman syaa'at takhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian wa matasyauna illa an yasha Allah. Ya, kalian tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang menjadikan orang tersebut beramal soleh kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam pembahasan uh, hidayah atau taufik karena hidayah tersebut ada dua. Ya, kita hanya bisa menjalankan hidayah al irshad saja, yaitu menyampaikan kebenaran. Adapun hidayah atau fiqh agar mereka mampu melakukan apa yang kita perin, yang yang kita dakwahkan, yang kita nasihati itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzaranakum adaban qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kami telah peringatkan bahwasanya azab tentang penduduk neraka, tentang kejadian hari kiamat itu sangatlah dekat sejatinya dijelaskan oleh beliau di sini kita ringkaskan saja dijelaskan oleh beliau di sini maksud daripada korip ya itu adalah bahwasanya manusia tidak mengetahui kapan dia meninggal sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya hari kiamat itu terbagi atas dua ada hari kiamat kubro dan ada hari kiamat sugro kiamat kubro itu adalah ditiupkannya sangkakala dan itu semua manusia terjadi pada satu waktu. Adapun kiamat Sugro adalah kiamat kecil yang itu terjadi sesuai dengan manusia berbeda. Eh, keum, manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang kiamatnya terjadi masa kecilnya, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua, ada yang masih bujang, ada yang sudah menikah. Ya, itu berbeda. Apa bentuk daripada kiamat Sugro? Kematian ya kematian. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzaranakum bang qariba." Sejatinya kami telah memperingatkan kepada kalian bahwasanya azab yang di neraka tadi, azab yang terjadinya huru-hara di hari kiamat itu sejatinya dekat bagi kalian. Apa maksud daripada dekat tersebut? Karena dekat karena kita tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia. Boleh jadi manusia ini malam hidup, subuh udah nggak ada. Boleh jadi subuh hidup, sore sudah tidak ada. Boleh jadi sore ada, malam sudah tidak tidak ada. Ini maksud daripada dekat tersebut. Yaumayanzuru yaumayanzurul mar'u ma qaddamat yada sejatinya pada hari itu manusia itu menyaksikan apa-apa yang dia lakukan di atas permukaan bumi ini dari tangannya. Ya, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. kelak. Baik, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul kafiru wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba." Ini subhanallah, ayat yang terakhir ini penutupnya. Ini cambuk besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan bagi orang-orang yang ber yang berpikir. Baik, kita bacakan sedikit. Wa yaqulul kafiruna min shiddati ma yara min al-hawli wa ma yushahidu minal Ya orang-orang kafir, ya saking apa namanya saking kuatnya ketakutan mereka, ya saking takutnya mereka dengan apa-apa yang telah mereka saksikan di hari kiamat tersebut dari adab-adab dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai mereka mengatakan. <coughs> ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kami dahulu tetap atau menjadi tanah ya atau menjadi tanah dijelaskan di sini kata beliau, laitani lam ukhlaq laitani itu maksudnya saya tidak diciptakan ya saya tidak diciptakan tani lam ubaath atau saya tidak dibangkitkan karena manusia berasal dari tanah makanya mereka beranggapan baiknya kami sudah tidak usah diciptakan biar aja kami dari tanah dari awalnya Kemudian walam ubaat, ya wala ubaat itu maksudnya kami tidak di, dibangkitkan karena sejatinya manusia sudah meninggal itu kan dalam tanah, ya kami lebih baik tidak dibangkitkan itu maksud e, harapan dari dari orang kufar tersebut. Wa idharo bahaim di Allah bayinaha. Kemudian ketika mereka melihat binatang-binatang telah dikisos, ya telah di e, apa namanya yakdi yakdi itu dikodok di kota itu maksudnya di kisos ya antara satu dengan yang lainnya antara mereka itu mayakulu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kambing ataupun kepada binatang ternak tersebut kuni turoba karena nanti binatang-binatang yang ada di atas permukaan bumi ini itu di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana manusia kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka itu di kisos kalau seandainya ada kambing dua kambing berkelahi waktu di dunia patah tanduk yang satunya dibuat oleh kambing yang A ini maka itu nanti akan dikisos akan dikembalikan akan dihukum kalau seandainya nendang kawannya dan seterusnya itu akan dikisos setelah selesai itu semua Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada binatang-binatang tersebut jadilah kalian jadilah kalian debu atau jadilah kalian tanah maka seluruh binatang pada saat itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu. Fatakun turaban. Kemudian yatamanna an yakuna mithla bahaim. Fa qawluhu kuntu ya. Maka oleh sebab itulah ketika orang-orang kafir tersebut sudah tingkat menyesalnya, tingkat ketakutnya sudah paling tinggi ketika melihat bahaim, ya, binatang itu dijadikan oleh Allah seperti itu, maka mereka berharap alangkah baiknya kami juga seperti binatang ternak tersebut. Ya binatang ternak sudah dikisus kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menjadi apa namanya tanah kata beliau kuntu turaba ini terakhir pembahasannya Kuntu turaba maksud daripada kami lebih berharap lebih senang kami menjadi tanah kata beliau itu menunjukkan kepada tiga makna ini terakhir pembahasan kita al al awal kata beliau ya laitani kuntu turaban falam ukhlaq, li'annal insa insana khuliqa ya maksud yang pertama mereka berharap ya mereka berharap bahwasanya lebih baik kami dahulu menjadi seperti tanah saja ya makna yang pertama adalah karena sejatinya manusia itu diciptakan dari tanah ya sebagaimana uh, apa namanya iblis itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala ya khalaqtahu min tin wa khalaqtani min minar Ya engkau menciptakan Adam itu ya Allah dengan tanah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dengan tanah. Makanya orang kafir itu berangan-angan. Lebih baik kami tidak diciptakan. Biarkan saja. ya Seperti tanah daripada kami diciptakan. Ini bentuk penyesalan mereka di akhirat. Kemudian yang kedua, makna tani kata beliau, ya tani kuntu turaba falam uba'at. Itu yang kita sebutkan tadi itu. Karena mereka berharap ketika mereka meninggal, kemudian masuk ke dalam kuburan. Ya, kemudian dari kuburan tersebut dibangkitkan oleh Allah. Makanya mereka berharap, mendingan kami tidak usah dibangkitkan, biar saja kami menjadi menjadi tanah di kuburan tersebut. Tidak usah kami dibangkitkan. Ini angan-angan yang kedua maknanya. Kemudian yang ketiga adalah makna salis annahu idara al bahaim allati qadallahu wa Kata penulis kata beliau dan keinginan mereka menjadi menjadi tanah tersebut itu setelah melihat binatang ya kemudian sudah dikisos sama Allah Subhanahu wa taala dengan satu dengan yang lainnya kemudian setelah selesai semua kisosnya Allah berfirman kepada binatang tersebut jadilah kalian e, tanah ya maka jadilah mereka itu tanah oleh sebab itulah ketika kaum kafir tersebut melihat seperti itu, maka mereka juga mengatakan alangkah baiknya kami seperti bahaim tersebut yang bisa langsung menjadi tanah setelah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? ancang-ancang atau angan-angan mereka ketika di akhirat, ya ketika di, di akhirat karena mereka sudah melihat bahwasanya dahsyatnya kejadian siksaan azab dari api neraka tersebut atau di akhirat tersebut. Wa ilahuna tantahi suratul naba kata beliau sampai di sini selesailah pembahasan surat an naba wa fiha min al mawaid wal hikami wal ayatil lahi anta wajalla ma yakunu mujiban lil iqa lil iqani wal iman kata beliau kata beliau di, sampai di sini selesailah pembahasan surat an naba yang terdiri dari mauaidah dan hikmah-hikmah daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat tentang kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nas'alullaha an yanfa'ana wa iyyakum bikitabih kata beliau sejatinya Allah kita berharap kepada Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan manfaat kepada kita ya dan kepada kalian juga kata beliau terhadap kitabnya mu'allifini wa an yaj'alahu mau'izatan liqulubina dan menjadikan kitab ini sebagai mau'izah, pelajaran ya terhadap hati-hati kita wasyifaan lima fi sudurina dan menjadikan ayat-ayat ini atau kitab kitab ini kata beliau atau surat ini menjadi obat terhadap apa yang ada dalam dada kita. Innahu jawadun karim karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, ya, Maha memberikan memiliki kemuliaan yang sangat yang sangat luas ya yang sangat adil dan seterusnya baik sampai di sini yang bisa kita sampaikan ini selesai kita surat an Insya insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut surat an-naziat semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkan dari apa yang telah kita ketahui Semoga Allah Subhanahu taala menjadikan juga kita orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang mudah selalu dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita telah dapati. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian kaum muslimin semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu ma'u bihamdika. illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi